oleh video kali ini tentang cara mengatasi lovebird millet atau kurus kayak gini. Ini kemungkinan terkena penyakit pencernaannya, ada cacingnya ini. Ini burungnya menjadi lemas dan kurang lahap dalam makan. Dan pengalaman saya mengobati burung millet dengan garam seperti ini, kemudian taruh di cerbuk, terus dikasih air secukupnya, ini berlaku selama 3 hari setiap pagi dan sore. Setelah dikasih air minum air garam ini, kita kerodong burungnya dan tunggu hasilnya selama 3 hari ke depan. Oke, cukup video kali ini. Kita sambung di video-video berikutnya. Salam lovebird mania.